saya masih menggunakan Pampers. Hanya minat dengan permainan dan handphone. Walaupun saya tidak membelinya. Dia tak bagi. Takkan. Mak bapak kena tak faham style pembelajaran anak ini. Kata orang tua, budak laki-laki ni rambut pendek akarnya panjang. Mak ayah tanya, DMFK jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi dalam segmen Mak Ayah Tanya, DMFK jawab. Okey, Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat, ya? Alhamdulillah. Amin. Okey. Kita seperti biasa, kita tujukan soalan daripada ibu bapa mengenai masalah-masalah anak dalam segmen ni. Okey, kita tahu tak nak buang masa, Datuk. Okey. Satu soalan pertama kita untuk kali ini adalah mengenai ni daripada parents pada seorang anak yang umurnya 6 tahun dia kata macam ni, saya bacakanlah dia tulis panjang lebar. Assalamualaikum Datuk, saya mempunyai anak lelaki usia 6 tahun masih tak dapat membaca, menulis dan mengira dengan sempurna. Anak saya masih menggunakan Pampers. Hanya minat dengan permainan dan handphone. Walaupun saya tidak memberinya. Dia tak bagi, takkan dia nak juga. Yalah. Walaupun saya tak memberinya, dia seorang yang aktif dan petah bercakap, tapi tak berminat untuk belajar. Diharap masalah anak saya ni dapat diatasi, memandangkan tahun depan dia dah start sekolah tahun 1. Alhamdulillah. Itu soalan yang penting lah. Yes. Ini soalan ni mungkin mewakili ramai ibu bapa yang ada masalah yang kurang lebih sama, ya. Ya, betul. Tapi ini berlaku sebab saya tak terperanjat bila sebut anak lelaki. Dia aktif, petah bercakap, tapi masih pakai Pampers, artinya masih kecil dalam seluar lah tu. Lepas tu, dia kata tak boleh membaca, menulis, mengeja dengan sempurna. Artinya boleh jugalah sikit-sikit. So, yang pertamanya saya nampak, ya. Sebenarnya anak ni lelaki, dia ni otaknya berbagai-bagai, ya. Dan kena ingat satu hakikat bahawa pesan para ulama, anak-anak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Sebab budak yang bijaksana ni, yang pandai ni, dia sentiasa nak bergerak. Sebab dia kata anaknya aktif, tapi untuk duduk lama untuk membaca, menulis, mengira ni dia tak minat. Jadi apa nak buat? Rupanya suasana kat rumah itu tak sesuai untuk belajar. Kebanyakan rumah kita memang sesuai untuk ialah kau seronok, mak bapak balik petang, ya, anak nak main, nak rehat. Itu sebabnya anak-anak patutnya belajar ni, membaca, mulai mengira ni di tadika. Sebab ada guru. Dia kata, mak bapak aku bukan guru. Guru cikgu kat tadika memang cikgu. Aku kena dengar sebab dia cikgu. Itu role, ya. Bagikan role apa ni, definition. Yang keduanya, dia ada kawan-kawan. Budak laki-laki ni, itu utamanya, dia suka belajar bila ada kawan. Dia ada kawan yang belajar pun, kalau dia boleh, aku pun boleh. Dia pun nak duduk sama. Jadi, pertama ada guru yang khusus, bukannya mak bapak, yang tidak dianggap sebagai guru. Keduanya ada kawan-kawan. Ketiganya, suasana pembelajaran itu memang kondusif untuk belajar. Jadi, mak bapak jangan risau kalau kat rumah dia memang tak boleh belajar. Tapi haraplah mereka memilih tadika yang memang, kata tu, mengajar ataupun suasana yang kondusif untuk belajar. Itu satu yang saya nampak. Yang keduanya, untuk membantu anak ini untuk lebih fokus dan lebih belajar, doakan kat kepalanya Fatihah, ibu sekali doa, Ayatul Kursi, ya, yang mengalau setan dan lebih yang menyebabkan yang malah belajar tu. Yang ketiganya Al-Insyirah, Alam Nasyirah. Ya, doa Alam Nasyirah tu maksudnya lapangkan kepala, lapangkan dada, mudah untuk faham, mudah untuk ingat, mudah untuk apa nama menerima apa yang diajar, ya. Dua. Ketiganya, ini yang saya buat untuk anak saya waktu umur 6 tahun. Kebetulan anak lelaki. Namanya Syakir. Syakir ni ada masalah kat tadika, memang tak degil. Mencabar. So apa yang saya buat ialah sewaktu dia sedang tidur waktu malam, saya bacakan tadi Fatihah Ayat Kursi Alam Nasyrah, bos kat kepalanya dan programkan otaknya dengan berbisik kat telinganya. Ya, kamu budak pandai, bila cikgu mengajar, you belajar, menulis, mengira. Jangan sibuk main saja, jangan main gadget, boleh main handphone tapi jangan terlampau fokus pada. So kita nasihatkan apa yang kita nak nasihat waktu jaga, yang selanjutnya biasanya dia akan lawan ataupun dia tak ikut. Tapi bila kita nasihatkan semasa tidur, maka otaknya dapat menyerap dengan mudah. Sebab waktu itu, waktu gelombang alfa banyak dikeluarkan oleh otak, maka dia lebih mudah untuk menerima rangsangan, nasihat dan kata-kata programming yang dibuat oleh mak ayahnya. Itu yang saya nampak yang ketiganya. Dan anak lelaki ni, dia tu sebabnya, kata orang tua,
budak laki-laki ni rambut pendek, akalnya panjang. Ha, bukan dia pandai berbanding wanita, tidak, berbanding anak perempuan, tapi otaknya ni panjang akal. Jadi budak laki-laki, setiap apa arahan ataupun tunjuk ajar seorang ayah atau ibu, kena diberikan penjelasan why, kenapa. Kenapa saya nak belajar kena duduk? Kenapa menghadap ke kiblat, tak boleh menghadap tempat lain? Kenapa saya tak boleh baring atas katil sambil belajar? Jadi terangkan kenapa. So kita menghadap ke kiblat untuk kita mudah tenang, ya, ya, jadi budak yang disiplin, ya, baca, kita didik dia. Kalau dia tak boleh baca, kita bacakan alam nasyarah tu. Jadi kita kena terangkan kenapa, 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 kenapa. Ramai anak malas nak ikut arahan, tak nak belajar sebab dia tak nampak ke kan? Lagipun belajar tak seronok berbandingan main gadget, lebih seronok. Walaupun mak ayah tak kasi, itu lebih seronok berbandingan belajar. So kena terangkan kenapa. Dan anak laki-laki terutamanya, semua anaklah, terutamanya laki-laki, dia suka dipuji. Yang memuji sebaik-baiknya ibu. Bila ibu puji anaknya, ah, wuih pandainya, tengok budak pandai dia suka belajar. Budak pandai kalau dah umur 6 tahun macam kamu ni mesti boleh membaca. Itu yang saya nampak. So puji setiap perubahan positif yang anak pamerkan, puji dan puji dan banyak memeluk. Bila anak-anak yang banyak dipeluk oleh ibu bapanya, anak laki-laki tu sama dipeluk oleh ibunya, dia akan rasa tenang, dia rasa disayangi, dia akan lebih yakin diri, self-esteem dia meningkat dan mudah menerima arahan dan seronok untuk lebih mudah belajar, insyaAllah. Dan tapi sekarang ni baru-baru ni termasuk cucu saya pun, dia masuk umur 6 tahun pun dia tak berapa lancar membaca, menulis, mengira. Kami hantar ke tuition khas, ya, dua kali ke tiga kali seminggu, dua kali, ya, ya, barangnya amat murah, ya, belajar untuk betul-betul fokus pada membaca dan mengira. Memang ada tuition khas untuk anak-anak umur 6 tahun sebelum masuk ke darjah 1 untuk memperkemas, mempertajamkan kemahiran untuk membaca, menulis dan mengira yang basic. Jadi memang fokus ke situ saja. Dengan ada kawan-kawan yang sama, ada situasi yang serupa, maka mereka seronok untuk belajar dan insyaAllah anak ini nanti akan lebih bersedia untuk masuk ke tahun 1 tahun depan, insyaAllah, ya. Okay. Sediakan tempat yang kondusif, doakan, doakan ke minda mereka, betul, beri penjelasan, hantar ke tuition khas tu, insyaAllah, ya, yeah, hantar macam-macam, ya, kan? Macam-macam sekarang, sekarang ni memang harapan mak bapak sekarang lain, expectation, ya, bagus, lain, lain daripada dulu, ya. Dia punya zaman sekarang serba mencabar, mengata buka, kan, volatile world ni, betul. Okay. Ada apa yang nak tambah bagian tu? Itu sajalah. Cuma itulah yang pentingnya tu, tolong jangan bandingkan anak kita ni dengan anak-anak orang lain. Jangan duduk depan, jangan duduk, jangan. Ya, sebab setiap anak ada kelebihan masing-masing. Sebenarnya dia ni petah bercakap, ya, pandai bermain. Artinya dia punya psikomotor bagus, dia punya apa namanya, auditory skill bagus. Yes. So dia ada kelebihan. Nah, cuma dia oleh kerana budak yang aktif, dia susah nak duduk lama. Beliau tak sebenarnya. So mungkin ada tambahan sikit lah. Oleh kerana budak ni dikatakan aktif dan pandai petah, mungkin mak ayah boleh apa nama, rangsang anak ini masa belajar bukan duduk kat kerusi menghadap kiblat macam budak lain, tapi dia belajar sambil berdiri. Ini mungkin budak kinestetik sebab dia ni aktif, kan, gerak, nak bergerak, nak bergerak. So buat, belikan kalau boleh papan tulis ke whiteboard ke, jadi sambil dia bergerak, dia belajar sambil bergerak. So mungkin dia lebih mudah untuk mungkin, saya yakin budak ni budak kinestetik. Jadi budak kinestetik mudah belajar sambil bergerak dengan aktiviti dan tindakan. Mungkin cara approach berbeza. Jadi mak bapak kadang tak faham style pembelajaran anak ini. Ya, betul. Okey. Itu daripada soalan pertama kita. Pertama. Okay. Alhamdulillah. Harap menjawablah soalan daripada kita punya ibu bapa, ya.